Oke, di video kali ini adalah vlog khusus hari ulang tahunnya Rahel. Nah, ini aku habis latihan, terus sekarang mau jemput Dede di bandara. Dan posisinya Rahel nggak tahu kalau Dede tuh pergi ke Bali. Nah, jadi Rahel sama ada satu orang yang nggak bisa disebutkan namanya lagi tinggal di villa di daerah Legian. Ini aku habis kelar latihan jemput Dede, terus paling balik mes bentar. Kita cari kue ulang tahun, terus kejutin ke Rahel gitu. Oke, dan sekarang ini aku mau jemput Dedek dulu. Oke. Nah, itu dia Dedek tuh akhirnya ketemu. Oke. Let's go. Lama enggak nunggunya? Lama ya. Sini enggak berumpun. Ini vlog. Vlog dong. Kayaknya enggak tahu kan? Semoga belum tahu. Kayaknya sih enggak tahu sih harusnya. Oke, kita on the way dulu. Sekarang kita mau beli kue ulang tahunnya dulu. Ulang tahun? Iya mbak, nyari kue ulang tahun. Tapi bisa aja kan semuanya kalau ditulis gitu. Mau yang gimana dek? Masuk kecil-kecil gitu aja. Mau yang ini atau yang ini dek? Ini aja kali ya? Iya. Mbak yang ini aja deh. Opera. Ini nih. Gak usah ditulis. Lilin ada nggak, Mbak? Oh ya udah itu aja nggak. Sama lilin. Udah itu aja. Apa lagi dek? A few moments later. Oke, sekarang udah di villa. Terus kita mau siap-siap buat kita nyalain lilin nanti. Happy birthday. Happy birthday to you. Gimana? Gak jelas. Naik apa? Naik kapal. Ya ampun, kan Dede. Kan Dede. Naik kapal. Tiup dulu dong. Cepet dulu, cepet dulu. Belum Dede nih. Cepet. Ya. Make a wish dulu. Sabar. Tiup kan nih? Ya. Ya. Bandara dari Mas Abram jauh kah? Entar nggak tahu sih, coba cek gua 15 menit dong. Gimana kamu tahu nggak kalau Dede kesini? Enggak lah, gila. Jadi... Kok gitu sih? Kok Dede datang? Kayak sedih. Sedih, berarti nggak senang dong? Sedih kayak Dede datang gitu. Biasanya kamu suruh nunggu dia di bandara lama banget. Ya gimana pelatih? Sebenarnya udah aku bilang kemarin tadi malam aja.
Cuman dia bilang, Dede lagi Zoom, kayaknya enggak bisa pergi sekarang. Ya udah berarti besok pagi. Gitu. Beli tiketnya kapan? Kapan? Tadi malam. Semua serba tiba-tiba. Kak Abram, ya udah bisa PCR sekarang. Ya udah PCR aja sekarang. Kapan ya PCR? Jam gitu. Ada yang kemarin kita duduk, jadi aku udah kaget kayak anjir kebocor lagi soalnya bilang apa? Concernnya Dede sama Kak Abram. Tapi kayak mau nggak sih, seneng nggak sih kalau Dede yang datang? Oke, Rahel, ini aku ada hadiah ulang tahun buatmu. Si bohong. Pas ini isinya bukan Scarlet beneran. Ini isinya Scarlet dong, coba dibuka dulu. Ini bawa yang baru bukan sih? Buka dulu dong. Iya, yang jolly. Keluarin dong semuanya. Kok cuma dua? Ada? Ini ada satu lagi yang scrap. Isinya pasti enak banget deh. Nah. Buka ya? Boleh gak? Boleh dong, jadi ini rangkaian Scarlet yang terbaru. Ini yang varian kopi. Kan kamu suka kopi kan? Mm-mm. Biasanya tapi minum kopi. Iya, ini body care yang varian kopi. Coba-coba dibuka-buka. Ini setau aku baunya enak deh. Eh bentar dulu. Ini dulu. Nih. Jadi kalau cara pakainya udah tahu belum sih? Pertama, ini rangkaian Scarletnya nih buat body care. Iya, tapi pertama-tama pakai body scrubnya dulu. Coba dibuka body scrubnya. Ketahuan banget nih nggak pernah taking care of my body. Sosokan itu. Nah, body care-nya ini mengandung glutathione dan vitamin E. Coba lihat dia teksturnya. Lihat teksturnya. Duh, kok malah pengen aku makan ya? Coba teksturnya. Enak deh. Enak teksturnya itu kayak ada bulir-bulir gitu. Itu bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati tanpa menyebabkan iritasi. Jadi kalau digosok-gosok nggak perlu kuat-kuat. Nah, cakep. Nah, habis pakai body scrubnya, putihan. Kamu mandi deh pakai ini. Kamu belum mandi kan? Belum. Tuh, nanti cobain mandi pakai ini. Ini brightening shower scrub yang varian kopi. Tuh. Coba. Suka kamu baunya? Gimana? Enak ya? Creamy coffee. Teksturnya ini ada bulir-bulir warna-warninya, Hel. Lihat nih. Nah, ini juga bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati. Gitu. Kalau aku, hatiku yang mati. Iya, kan ada aku yang mati. Nah, terakhir tuh. Itu apa itu? Itu body lotion varian? Enak banget, enak banget. Jolly! Varian Jolly. Itu buat dulu ya. Jolly teksturnya? Ini enak banget. Taruh di tangan dong. Tuh, teksturnya sendiri untuk body lotion dia nggak lengket banget di kulit, jadi ya kayak biasa aja gitu. Biasa kan body lotion yang lainnya kayak lengket-lengket gitu kan. Ini gimana? Enak banget. Enak nggak? Yaudah nih, kamu buruan mandi deh. Oke. Terus nanti aplikasikan rangkaian rangkaian body care dari Scarlet ini. Pasti kamu udah cantik tambah cantik lagi. Nah, jadi ceritanya sebelum di villa ini, sebenarnya Rahel itu udah di Bali dari tanggal belasan Juli. Jadi dia duluan datang daripada aku di Bali. Villanya itu di Ubud, tapi berhubung ulang tahunnya, kita nyewa villa di daerah Seminyak biar lebih dekat dengan kota, lebih dekat juga sama Mesku. Dan gimana, kita villa tour dulu gak nih? Boleh, terserah. Tapi kamu lagi dandan. Eh, tadi kamu udah mandi kan pakai sabun Scarlet? Udah coba, dong. Coba. Ini udah bawa hand body kayaknya. Hah? Udah bawa hand bodynya ya? Iya. Enak, yang jolly kan? Iya. Gimana? Enak, kayak bau parfum mahal itu loh. Kalian kalau beli, kalian harus beli dulu baru tahu itu bau parfum. Sumpah. Ya udah, kalau gitu tunggu kamu keluar dandan terus kita keluar tuh.
ya nggak besar-besar amat sih sebenarnya. Jadi berhubung Rahel yang ulang tahun, jadi kita biarkan Rahel yang bakalan filator, oke? Selamat datang. Siapa nih nyambut nih? Kita main di dalam yuk. Yuk. Biar Bu. Aduh. Yuk, skip. Selamat datang. Welcome to our 3 days villa. Kita di sini dari hari Minggu. Villanya itu ada di antara Legian dan Seminyak gitu deh pokoknya. Punya 3 kamar. One pool, tempat makan, living room, and dining room. Apa dulu nih? Kita mulai dari living room deh. Ayo. Udah, yuk. Apa nih? Ini living room. Ini living room, tapi agak berantakan. Terus ada game board gitu, jadi kayak game-game zaman gak tahu tahun berapa sih itu. Seru deh, tapi. Terus ada TV. DVD, tapi udah gak pake lah ya DVD. Ada meja bar di dining room. Enggak deh, ini kitchen deh maksudnya. Nih. Tapi kita cuma pakai buat taruh piring yang habis dicuci. Ini ya. Ini jamnya besar nih. Ini buat ntar malam kita mau barbecuean karena ulang tahunnya Rahel. Udah ada microwave, terus udah ada kulkas juga. Peralatan dapurnya gimana ya? Oke, lumayan lengkap. Lumayan lengkap lah ya. Terus ada dispenser juga. Terus ini? Ini dining room. Tempat kita makan. Ini yang bikin susah nih tadi pagi nih. Iya kok kamu dateng sih? Aku bikin susah. Sekarang kita kamar. Ada 3 kamar, 1, 2, 3. Kata mbaknya sih yang kamar utama yang ini karena ada bathtub. Cuman ini gitu. Tapi berantakan. Jadi tiap kamar tuh bagi cewek-cewek enak, ada kaca gede gitu di setiap kamar. Ada 3 kamar, tiga-tiganya ada kaca gede gini. Terus di itu tiap kamar furniturnya beda-beda gitu. Ini ada TV, tiap kamar juga ada TV. Kalau yang ini mungkin apa ya, Caribbean gitu kali ya temanya. Lemarinya pak perahu gitu ya ini ya? Iya, kayak rak-rak gitu. Terus kasurnya? Kasurnya. Ini apa sih, kelambu ya? Apa sih? Iya, semacam kelambu. Iya kelambu. Coba lihat deh, ini mereka taruh hias-hiasan gini. Dan yang unik ini nih, apa kan? Lampunya, lampu tidurnya ya? Iya, masih gitu. Ini kamar mandi. Wow. Ada beta. Wastafelnya. Lucu ya wastafelnya? Iya, betul-betul. Semuanya kayak gini kok. Nih kacanya nih. Gak bisa seperti dia. Ini dapat. Iya, setiap kamar. Ada satu ya? Iya. Dan ini buat buku. Lampunya kayak gini semua ya, lucu ya. Ya sama, bukan beda-beda. Yaudah, kita ke kamar berikutnya. Next ada kamar kedua. Ayo. Tapi lihat deh ini, ada baju anak kecil. Baju siapa sih ini? Baju baru ya? Baju baru. Ini aku masukin fotonya. Ini dia yang punya baju tadi. Nah, ini kamar kedua. Ini kamar kedua. Lebih simpel. Nah ini kan ada kaca juga. Terus ada TV juga. Oh wow, di sini ternyata ada lampu ini. Wih, kupikir speaker nih, bukan ya? Oh, lemarinya kayak gini. Iya nih, lemari maksudnya. Ya, pokoknya tempat baju, tempat apa. Nana! Dan kasurnya nggak ada kelambunya ya? Kayaknya lebih pendek yang ini. Iya, lebih pendek. Nono ya ini yang boleh. Buat cupang nih. Bram, biasa lampunya tiap kamar jadi beda-beda. Oh iya, ini beda ya? Ini gini ya? Yang atasnya. Hah? Atasnya? Oh, dia lampunya kayak gini, wallpaper. Nanti ini apa sih namanya ini? Wallpaper kain.
atau apa? Kalian ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu ini namanya apa, tolong tulis di kolom komen dong. Kayaknya aku mau taruh ini di kamar tuh. Hipis-hipis gitu, kaum. Oke, kita ke toilet. Oh, sama sih. Tapi yang beda ini doang kali ya? Tempatnya ini. Wastafelnya masih sama kayak batu gitu. Ini kacanya sama. Tapi di sini nggak ada bed. Shower. Oke. Okay. Wah, lampunya ini sama. Oke. Okay. Oke, bisa udah. Oke, kita langsung ke kamar berikutnya. Kamar. Ada ornamen-ornamen gini. Ini the last room, my favorite sebenarnya. Ini tuh lucu banget kamar. Aku tuh selalu banget ini lampunya kalau dinyalain kayak Indomaret gitu. Terang banget kalau malam. Wow, lucu ya. Tapi ini boros listrik nggak sih? Iya sih benar. Siapa yang ikut-ikut nih? Oke, kamar ini gimana? Ini sama ya? Juga sama. Ada cerminnya. TV dan lemarinya berbeda. Sama kayak yang sebelah lah ya. Beda warna doang. Kasurnya juga sama kayak bedroom yang kedua. Terus kamar mandinya gimana, Hel? Kamar mandinya sama kok. Cuma kayaknya menurut kayaknya lebih luas. Lebas kan. Lebar. Wastafelnya sama. Cerminnya sama. Ini sama kayak bedroom kedua. Mungkin warna catnya dia makin buruk. Harus. Harus. Yuk, keluar. Yuk. Terus ini kayaknya gudang gitu sih, kayak tempat naruh sapu, pel atau keperluan villa. Oh iya benar, buat bersih-bersihnya. Ada bean bag, terus poolnya ada. Ini apa sih namanya? Floating breakfast, tapi nggak ada breakfast. Iya. Gitu. Ya, buat foto-foto doang paling. Dan itulah di sana tadi living room dan kitchennya dan pintu masuknya di sini. Oke. Okay. Itu aja buat villa hari ini. Kira-kira bakal ada kegiatan lagi enggak ya di ulang tahunnya Rahel? Kamu dong, surprise apa? Masih ada satu lagi, kita tunggu ya. Serius kah? Iya. Seriusan? Iya. Apa? Bisa ya? Oke, okay, jadi itu tadi villa tournya. Nah, di sini mungkin kita mau keluar sebentar cari buat barbeque ntar malam, cari es krim, terus balik ke villa dan kita barbeque. Sampai ketemu buat nanti malam. Bye. Satu lagi surprise buat Rahel nih. Teman, tapi ngomong-ngomong dia lagi di belakang pintu gitu. Hai Rahel, maaf aku. Dia sempat bilang kayak, ya Disa gak bisa kesini, dia lagi temuin papanya. Biasanya anak BSP nitipin ke Disa loh, tapi kayaknya Disa gak bisa nih. Tapi dia sempat ada firasat, wah ini daging dari Disa ya gitu. Oh dia nanya, aku pakai nama aku kan tadi? Hah? Pakai nama aku kan? Tapi aku yang ambil. Itu turun gak? Turun. Cel! Masuk kak. Iya. Kenapa? Oh, gimana? Dia sekarang udah tahu juga. Dia ngintip HP-ku dia. Iya, aku dengar. Ayo. Jadi gimana, Cel? Kamu udah mengira Disa datang atau enggak nih? Tapi dia udah ngintip HP-ku sih. Aku enggak tahu kalian ngomong apa. Aku cuma naruh tulisannya Disa. Aku enggak tahu tuh Abram DM aku kan pasti connect sama Instagram Rahel kan. Tapi tahu nih. Dia pura-pura enggak tahu aja. Gimana? Enggak lah, aku di Instagram aku enggak ada. Ada Abram. Cuma nanya WhatsApp doang. Oh, enggak ada, enggak lihat aku sumpah kalau itu. Terus selebihnya gimana? Selebihnya dia awalnya udah bilang gitu, biasanya anak BSP ada ngasih ada ngasih sesuatu nih nitipin ke aku gitu. Paling nitipin ke Disa katanya gitu. Terus tiba-tiba pas malam-malam di sini dia bilang kan,
ya Disa gak bisa besok jalan sama papanya. Kita mandi. Terus dengan dalam waktu bersamaan Disa juga ngechat, Rahel nanya aku nih besok kemana. Chat-chatan ya, jadi kamu bete-bete juga. Tau ah. Terus kamu lupa ya. Let's go. Kita mau barbecue-an. Gak profesional okay. Kalau kayak gitu. Ayo, ini like mau direkam lagi, Dede baru mau rumpamain. Nanti kalau kurang dari apa bumbunya, ambil sendiri aja kali ya. Udah rekam, ayo sudah kita omongin lagi. Ayam mau ayam? Ada yang mau sosis nih? Sosisnya potong berapa ya? Kita ada. Kalian sudah cukup. Tapi dia udah tahu belum ini dari BSP? Udah. Oh, Kondra patungan nggak? Oh, nggak ada, dia udah nggak ada di grup. Yang ini ngapain udah jauh-jauh dari Jakarta? Hah? Kamu nggak ada ngapa-ngapain? Cepet. Iya, oke. Siap. Kan bantu Dede, kerjain aku gitu kek. Ada kamera. Aku tau deh, ini deh. Baik. Biar kamu pencitraan kan, Beth? Iya, betul. Yeah. Betul sekali. Ini aku kasih bumbu sembarang aja ya. Bumbu apa tuh? Nggak tahu. Raco. Ntar masak ya Rahel, Bram? Iyalah, gila kali ya. Kamu gak bisa di sini ya? Bisa. Bisa loh jualan ini. Apa namanya? Kayaknya dia panjang-panjang deh tadi. Ini dibilangnya bisa buat berempat, tapi kok aku lihat kok dikit ya. Terus ternyata orangnya nambah. Ternyata ya empatnya, berempat orangnya. Ini ngapain? Biasa aja. Kayak baby makan? Iya. Harusnya gini aja sedia nih. Dia kan gimana ya ulang tahun, pesan-pesannya untuk hari ini sebelum kita makan. Hanya diungkapkan dengan senyuman. Tadi sih cerita sudah agak matang nih berupa. Oke, udah masuk masaknya ya, kan? Saatnya udah, kita udah makan. Ini udah bisa. Oke, berakhir juga itu yang kegiatan kita semalam. Dan ini kita udah siap-siap mau check out. Dan akhir jadi gimana kesan dan pesan apa namanya ulang tahunmu yang ke-25 ini? Berbeda lah suasananya di Bali soalnya. Ya, setiap tahun pasti berbeda lah. Yang pasti kaget karena ada Dede. Terus bisa nginep ini. Terus dikasih apa tuh? Nambah-nambahin sama BSP. Walaupun jauh mereka tetap sampai ke Bali. Terima kasih. Terus harapannya apa ini di ulang tahun yang ke-25? Harapannya semakin bijaksana, semakin dewasa. Semakin jaya. Terima kasih buat yang pertama pasti Abram dong. Karena dia Tuhan dulu dong. Iya Tuhan, itu kan dalam hati. Abram udah ngatur-ngatur semuanya, udah ngurusin villa. Walaupun dia sambil latihan sama Disa juga. Dede udah datang ke Jakarta, ke Bali lagi dari Jakarta.
dan temannya Rahel dan yang nggak bisa. Dan aku yang satu nggak bisa disebutkan namanya dan tidak bisa diperlihatkan wujudnya. Iya. Sama. Udah. Haru. Ya, itulah. Terus villa menurutmu gimana villa? Villa ya oke lah buat harga segini dengan 3 kamar ya, walaupun villanya villa lama. So, terus deh ya. Ya, terima kasih. Aduh, prima quiznya. Quiznya? Dari kamu apa? Quiznya ada nanti. Eh, ya kamu nggak ada ngasih aku wish loh. Aku doa aja. Masuk. Nah, itu aja. Dadah. Kriminal. Beres-beres. Walaupun akan check out. Sudah. Wuh, haru. Dah.